Syawal, Zulkaidah sampai Zulhijjah, sampai Rabu Haji yang belum mengaji. Dan mungkin ada rakan teman kita ada ahli jemaah yang telah dapat panggilan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kami akan kepada mungkin rakan kawan kita yang mungkin dapatnya pergi ke sana. Yang lain-lain itu masih menunggu di merayu tak dapat lagi. Doa-doa lah kepada Allah SWT. Alhamdulillah memudahkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah haji yang merupakan salah satu daripada rukun Islam. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Imam Al-Ghazali, iaitu dengan tajuk Di Balik Tabir Kematian, yang mana karya ini membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat pada mahsyar, syurga dan neraka serta luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karya Di Balik Tabir Kematian ini dia merupakan sebahagian daripada tajuk yang akhir daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dia karyakan kitab Ihya Ulumuddin itu berjilid-jilid, maka tajuk yang terakhir sekali ini diletak oleh Imam Al-Ghazali ialah Di Balik Tabir Kematian. Itu dah terjemah bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab dia kata Zikrul Maut Wa Ma Ba'dahu, Zikrul Maut Wa Ma Ba'dahu, nak mengingati mati dan apa yang ada selepasnya. Dan dalam tajuk yang terakhir ini dia bahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian pertama iaitu sebelum kematian, apakah dia preparation, persediaan kita menghadapi kematian, apa pun yang kita tahu. Dan bahagian yang kedua menceritakan selepas kematian, apakah yang akan kita tempuhi dan berakhirnya ke mana kita akan pergi, ke syurga, ke neraka Allah atau bagaimana. Dan ditutup oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun diceritakan kita pada mula pada bagian awal kini di pertama itu bermula dengan bahara, dengan adat, dengan ilmu, segala diceritakan. Tetapi akhir sekali ditutup dengan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kefahaman kepada kita bahawa untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia adalah dengan rahmat Allah, bukan disebabkan kita banyak amal, bukan disebabkan kita orang yang baik, bukan disebabkan kita taat kepada Allah, tapi sebenarnya kita masuk syurga Allah itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal kita buat, solatnya, tahajudnya, qiyamnya, sedekah, semua amal-amal yang kita buat ini adalah sebagai pahala yang akan kita bawa ke sana. Orang kata duit poket, currency yang kita akan gunakan di alam akhirat nanti. Tetapi untuk masuk tiket pertama, untuk masuk syurga Allah itu adalah dengan rahmat Allah. Itu disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Untuk masuk itu dengan rahmat Allah. Cuma kita masuk ke level mana, itu berdasarkan berapa banyak pahala rumah ibadah yang kita buat. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 19 hari bulan 1 yang lalu. Kita berada pada muka surat 27. Itu tajuk yang terakhir. Kita telah membicarakan tajuk berkaitan dengan kematian dan dorongan untuk selalu mengingat mati. Al-Imam Al-Ghazali membahagikan manusia itu kepada empat bahagian. Kemudian masuk kepada bab yang kedua dengan tajuk keutamaan sedikit angan-angan. Dan kita masih membicarakan bab yang kedua ini, iaitu keutamaan sedikit angan-angan. Dan yang tajuk yang pertama ialah jangan tenggelam dalam angan-angan. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Kita masih berada pada tajuk itu, jangan tenggelam dalam angan-angan. Al-Imam Al-Ghazali dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia bukan kisah-kisah para sahabat, bahawa cerita-cerita yang mana cerita-cerita ini salaf-salaf ini semua adalah untuk memberikan kita semangat, menyuntik semangat ke dalam diri kita supaya kita ini jangan terlalu banyak angan-angan dengan dunia. Bukan tak boleh ada angan-angan, tapi
keutamaan dia tidak sedikit angan-angan. Semua orang dia ada angan-angan, ada kehendak pasti ni berlaku sedemikian. Kita hidup dekat dunia ni kalau tak ada angan-angan, memang tapi hidup lah. Mesti ada angan-angan dalam diri kita. Cuma angan-angan yang bagaimana yang patut kita tegakkan. Angan-angan bentuk yang bagaimana yang akan menatijahkan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Angan-angan yang kita buat berakhir menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia buatkan beberapa kisah-kisah dan dia memasukkan pada surat yang ke 30, kisah yang seterusnya. Kata Imam Ghazali, dia bawakan cerita daripada Muhammad bin Abu Talha. Diceritakan daripada Muhammad bin Abu Talha, kata, sesungguhnya telah mengumandangkan iqamat salat Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah meminta aku untuk maju menjadi imam. Ini diceritakan oleh Muhammad bin Abu Taubah. Sesungguhnya setelah mengumandangkan iqamat salat, Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah meminta aku untuk maju menjadi imam. Tetapi aku menolaknya. Aku katakan kepadanya, jika sekarang aku solat denganmu, maka aku tidak boleh solat lagi denganmu. Ma'ruf langsung menjawab, jika engkau berfikir dapat melakukan solat yang lain lagi, kita harus berlindung kepada Allah dari banyak angan-angan, kerana sesungguhnya hal itu dapat menghalangi amal kebaikan. Ini dia punya sambungan daripada cerita Abu Muhammad bin Abu Zaid, cerita yang sebelum itu. Okay, itu penutup dia. Kita ambil kisah bawah tu. Dalam sebuah khutbah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni Khalifah Islam. Dia minta nama. Dia menjadi khalifah selama 2 tahun saja. Dan dalam masa 2 tahun itu, orang Islam pada ketika itu sampai tak ada orang nak terima duit zakat. Hebatnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar bin Abdul Aziz tahun 99 101 Hijrah. Itu zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Walaupun sebelumnya, selepasnya berlaku banyak macam-macam kelemahan dari sudut ketakdiran, tetapi bila dia menjadi khalifah, dengan hanya 2 tahun sahaja dia jadi khalifah, berakhir bagaimana? Orang Islam pada ketika itu nak bagi duit zakat, tak ada orang nak terima. Hebat, bagaimana dia boleh mentadbir sehingga sedemikian rupa? Kita tengok dalam sebuah khutbah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerangkan, sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal kalian yang abadi. Seorang khalifah, kita katakan agung lah, Perdana Menteri, dia bagi khutbah dan dia cakap pada orang bawahan dia, pada rakyat dia, pada anggota kabinet dia, dia bagi tahu sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal kalian yang abadi. Bagaimana seorang khalifah boleh bagi khutbah begitu level dia? Macam khutbah Jumaat pula. Dia beritahu, tapi itu seorang khalifah. Dia mengingatkan rakyat. Dia kata, sungguhnya dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Cara berfikir pemerintah begitu. Dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Ini dunia sementara. Dunia adalah negeri yang ditakdirkan Allah akan fana. Dunia ini merupakan tempat yang Allah telah takdir, tentukan dia akan binasa, akan fana, akan rosak. Dan para penghuninya pasti akan biasa, akan binasa. Penghuni dunia ini akan binasa. Khalifah dia kata, Umar bin Aziz dia kata, aku ni akan binasa mati dan kamu semua akan mati. Ini cara khalifah tu berfikir dia kata. Kemudian kata Umar bin Aziz, berapa banyak orang yang begitu percaya diri namun pada akhirnya ia membusuk. Berapa ramai orang yang dirasa seronok hidup dekat dunia ini, mempertahankan dunia ini, mengejar dunia ini, dan akhirnya dia mati. Mati busuk, habis. Masuk dalam kubur, mati busuk, habis, daging-daging. Berapa banyak orang yang bergelumang kesenangan dunia, namun akhirnya ia segera binasa. Dan berapa ramai pula orang yang seronok dengan kesenangan dunia, tapi berakhir bagaimana? Osak kehidupannya.
kekayaan, kesenangan itu hanya rasa sementara, tidak membawakan kebahagiaan pada dia. Oleh kerana itu, kalian, semoga Allah merahmati kalian. Okay. Dia dibawakan. Umar dan Aziz dibawa, ceritakan tentang dunia ini sementara. Ceritakan dia, khalifah akan binasa, mati. Kamu juga akan mati. Dan tengok orang yang hidup di dunia ini semua akan mati. Kemudian, apa kata Umar bin Aziz? Oleh yang demikian, semoga Allah merahmatikan kalian. Barakallahu fikum, dia kata. Harus menaiki kenderaan terbaik agar perjalanan kalian ke akhirat terasa nyaman. Ini pesanan Umar bin Aziz. Jadi, apa yang perlu kita buat? Ialah kita perlu menaiki kenderaan terbaik agar perjalanan kalian ke akhirat terasa nyaman. Jadi hidup kita dekat dunia ini merupakan perjalanan kita ke akhirat. Kita kena sediakan kehidupan yang terbaik supaya kehidupan di akhirat nanti kita selamat, dia kata. Kemudian dia kata, berbekallah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik ialah takwa. Perlu ada bekal yang kita bawa. Jadi kenderaan yang bagaimana, kata Umar bin Abdul Aziz, yang perlu kita sediakan supaya kehidupan akhirat itu nyaman, ialah yang pertama dalam bentuk bekal yang perlu kita bawa. Dan sebaik-baik bekal untuk kita bawa ke akhirat ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ni apa? Kita buat benda yang baik, tinggalkan benda yang buruk. Yang ma'ruf kita buat, yang mungkar kita jauhkan. Kemudian kata Umar bin Aziz, sesungguhnya dunia hanyalah sekadar bayangan yang makin lama makin mengecil lalu lenyap. Dunia ni dia hanyalah sekadar bayangan, semakin lama semakin mengecil lalu lenyap hilang. Kehidupan kita ini sehari-hari daripada kita lahir kecil besar, berumur sehat tua mati, ya kan? Dan umur kita makin lama makin pendek, dan kita akan lalui itu. Makin laju waktu masa sebenarnya dia berlaku, makin laju. Dan kita akan sedar dah umur berapa tahun, 30, sedar 40, 50, 60, sesudah dah 70 tahun. Sesudah badan dia lemah, semua dah lemah. Yang tu sakit, ini sakit, macam-macam penyakit dia. Darah tinggi, kencing mani, yang dulu elok sihat. Dan itu berlaku dengan cepat. Dan ini hanyalah sekadar bayangan, kata Umar bin Abdul Aziz, yang mana makin lama makin kecil lalu dia akan lenyap, kita akan mati. Tak ada orang yang boleh kekal dekat bumi ni, boleh menungkah angin. Dia kata dia tak mati. Tak. Semua orang akan mati. Khalifah, dia kata dia akan mati. Dan juga rakyat semua akan mati. Akan melalui perkara yang sama. Sementara manusia hidup di dunia, justru terus berlumba-lumba. Tapi walaupun keadaan begitu, kita akan lihat manusia yang hidup di dunia ni terus berlumba-lumba mencari akhirat. Mencari dunia, terus berlumba. Nak itu, nakkan kekayaan, nakkan kesenangan, nakkan kebahagiaan dunia pun, beli, ada harta, tambah lagi harta, ada rumah, beli lagi rumah, ada kenderaan, beli lagi kenderaan, berlumba-lumba nakkan kepada kehidupan kesenangan dunia. Dunia tu nak lagi, dah dapat senang, nak lagi, nakkan. Yang dunia tu yang dicari sendiri, ya. Mata mereka pasti akan terbelalak hairan ketika Allah menyerunya untuk pulang ke akhirat, kata Umar bin Aziz. Ketika mana Allah seru untuk dipanggil pulang ke alam akhirat, pada ketika itu barulah mata akan terbelalak hairan ketika Allah menyerunya untuk pulang ke akhirat, membidiknya dengan anak panah kematian, yang mana pada ketika itu dia akan merasai kematian dan mengakhiri jejak-jejak hidup di dunia. Kata Umar bin Aziz, ketika nak mati tu baru dia akan terkejut. Mata pada itu baru terperalak, terbuka mata, terfikir, ush, apakah sebenarnya berlaku pada dia. Waktu nak bagi umur 60, 70, 80 tahun, tiba nak mati itu baru tersedar, ush, mati dah, tinggalkan harta, anak pinak, kekayaan, kesenangan, pangkat, semua pada ketika itu ditinggalkan. Lalu Allah menciptakan generasi lain yang menggantikannya, kata Umar bin Aziz. Dan bila dia mati, akan ada generasi lain yang akan naik. Orang lain pula, anak cucu akan besar, hidup sampai tua, mati. Naik lagi generasi besar, tua, mati.
besar tu umat. Dan ini merupakan sunnatullah, terus lagi dan lagi. Sesungguhnya dunia itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Dan dunia ni kalau diperhatikan, dia lebih banyak susahnya daripada senang. Semua merasa dengan kesihatannya, dengan kehidupannya, dengan masalah-masalahnya, dukanya lebih daripada sukanya. Kesenangan hanya sebentar, tetapi kesedihannya cukup lama. Senangnya ada, senang tapi sedikit, tapi sedihnya akan menjadi cukup lama. Itu kata khutbah oleh Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, dia boleh berfikiran sedemikian, menyampaikan khutbah untuk rakyat dia, untuk pemimpin-pemimpin yang berada di bawah dia. Cara begini dia berfikir. Maka dengan beginilah dia berfikir, dia dapat melahirkan generasi yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu, yang taat perintah Allah. Dia ini bermula itu dengan pemimpin. Disebutkan manusia ni ala dini mulukihim, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni atas agama pegangan pemerintah dia. Maksudnya nak tengok sesebuah negara itu, kita kena tengok pemerintah yang paling berkuasa. So kalau yang paling berkuasa itu dia seorang beriman, bertakwa, takut pada Allah, taat perintah Allah, maka daripada atas itu turun bawah, semua kan akan jadi baik. Tapi kalau kita tengok pemimpin tu jenis gelong, jenis itu boleh, ini boleh, halal boleh, haram pun boleh, jadi halam itu, maka kita akan tengok setiap daripada atas sampai bawah, dia akan kosak. Dia serupa pengurusan. Sebab itu penting memilih pemimpin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia melahirkan generasi yang bagaimana? Generasi yang dilahirkan oleh Umar bin Abdul Aziz ini. 2 tahun dia minta zakat, tak ada orang nak terima. Hebat. Tak mungkin orang sekarang kata cannot bring. Macam mana ya? Dia masih 2 tahun ikut tarikh dan sejarah bagi zakat, tak ada orang nak terima. Rasa macam tak mampu nak logik. Tapi keberkatan daripada pemerintahan itu yang dapat dilihat. Berkatnya Allah Ta'ala berikan keberkatan atas tu pemerintahan dia itu. Dan berkat ini satu benda yang subjektif. Kita bukan boleh beri berkat tentang kalau di kemuni atau berkat lain. Kalau orang jauh dia beri berkat itu untuk kita bawa balik makanan boleh, itu berkat juga. Tapi berkat Allah Ta'ala bagi benda itu subjektif. Berkat itu dalam bentuk rezeki, dalam bentuk kesenangan hidup, dalam bentuk ketenangan hati, dalam bentuk rezeki lain. Berkat ni benda-benda yang lebih. Hidup mungkin tak kaya biasa, tapi Allah Ta'ala bagikan ketenangan. Yang tu keberkatan yang ada. Hidup biasa-biasa dia, tapi Allah Ta'ala bagi okey, tak ada masalah. Hidup biasa dia, Allah Ta'ala tak bagi sakit. Elok sihat dia. Tengok orang yang duit mana kaya, macam-macam harta dia ada. Rumah bertimbun-timbun, kereta bersusun-susun. Tapi seminggu 4 kali ambulans datang rumah ambil dia. 4 kali seminggu, 2 hari sekali, 2 hari sekali ambulans datang. Nanti di kenderaan dia dengan ambulans, banyak dia dengan ambulans lagi. Tapi saya Allah Ta'ala tak bagi dia kesihatan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi dia keberkatan, tengok hidup biasa dia. Dia keberkatan. Itu yang berlaku pada khalifah Umar bin Aziz. Keberkatan tu Allah Ta'ala turunkan pada negara di bawah takluk dia. Jadi negara tu penuh keberkatan. Baldaun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik dan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Itu kisah yang pertama yang dibawa pada hujung tajuk ini. Kemudian kita ambil yang terakhir, kisah yang kedua ialah kata pengarang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah khutbah pernah berkata. Abu Bakar As-Siddiq ini semua kita tahu khalifah yang pertama dan besar. Dan khutbah dia berkata, mana orang-orang berwajah tampan yang kagum akan ketampanannya dan membangga-banggakan masa mudanya? Mana para raja yang membangun kota-kota indah dan membintangi dengan tembok-tembok yang kukuh? Dan mana orang-orang yang merancang strategi kemenangan dalam berbagai medan peperangan? Mereka semua telah dilumat oleh sang zaman dan kini telah berada dalam kegelapan kubur. Oleh kerana itu, bergegaslah kalian untuk mencari
keselamatan. Oh, ini pesan daripada Abu Bakar As-Siddiq dan khutbah dia. Dia kata mana orang yang ada rasa dia ni handsome, tampan, rasa hebat dan dia bangga, bangga dengan masa muda dia, dengan waktu sehat dia yang Allah berikan pada dia. Dia berbangga dengan rupa paras dia. Itu satu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kata mana pula raja-raja yang dia rasa dia ni hebat sebagai pemerintah, buat bangunan itu, buat bangunan ini, buat tembok itu, buat tembok ini, buat jalan sambung, nampak hebat itu sebagai apa? Pemerintah, sebagai raja dia. Mana mereka ni? Kemudian mana pula orang yang hebat-hebat berfikir buat strategi itu dalam perang itu, perang ini, menang perang sana, menang perang sini, menang itu begitu ini. Mereka ni semua akhirnya bagaimana? Kata Abu Bakar As-Siddiq, mereka semua telah dilumat oleh satu zaman. Tiba masa ya, sama ada ni orang yang handsome, tampan, akhirnya tua dan mati. Raja yang hebat, yang buat bangunan yang hebat, berakhir bagaimana? Akhirnya dia akan tua dan mati. Orang yang cerdik, pandai, strategi macam-macam, pegang saja dia menang, pegang saja dia menang. Akhirnya bagaimana? Dia tua dan juga mati. Itu yang dikatakan, mereka semua telah dilumat oleh sang zaman. Dan kini telah berada dalam kegelapan kubur. Yang telah mati itu semua duduk dalam kubur. Tak boleh buat apa. Hanya tinggal dalam lipatan sejarah. Oleh kerana itu, bergegaslah kalian untuk mencari keselamatan. So, Abu Bakar As-Siddiq dia bawa ke contoh-contoh orang yang berjaya. Berakhir bagaimana? Mereka semua akan mati juga. Jadi tuan-tuan dia kata, kita akan semua akan mati. Mereka yang berjaya akan mati, tak berjaya pun akan mati. Hidup biasa-biasa pun akan mati. Cuma yang penting adalah kita kena bergegas untuk mencari keselamatan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sediakan kehidupan kita ini dengan amal ibadat yang terbaik, dengan ibadat-ibadat yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatkan diri kita daripada azab neraka. Itu pesanan Abu Bakar As-Siddiq. Okey, habis itu tajuk yang membicarakan tentang keutamaan sedikit angan-angan, jangan tenggelam dalam angan-angan. So dibawakan kemudian pada hadis Abdullah bin Umar, menimbulkan kisah satu, kisah dua, kisah tiga, dibawakan kisah para pusat, para tabi, yang mana semua kisah-kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Inilah ulama-ulama dulu kehidupan mereka, dan mereka memberi ingatan di antara satu sama lain supaya jangan tenggelam dalam angan-angan dunia yang banyak. Selalu ingat kepada akhirat. Okey. Kemudian kita masuk surat 31 tu. Apakah dia faktor yang menimbulkan banyak angan-angan? Kenapa manusia ni jadi banyak angan-angan? Apa faktor-faktor dia yang menyebabkan manusia ni dia banyak angan-angan, seronok sangat dengan dunia ni? Apa faktor dia? Kemudian, dan cara mengatasinya. Yang kedua, bagaimana kita nak mengatasi masalah banyak angan-angan ni? Nak kontrol bagaimana? Bagaimana sepatutnya berlaku? Kata Imam Ghazali, dia kata, ketahuilah sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Pertama, Imam Ghazali kata ada dua faktor yang menyebabkan manusia ni dia banyak angan-angan. Yang pertama dia kata, pertama cintakan dunia. Pertama orang banyak angan-angan ni sebenarnya dia cintakan dunia. Dunia ni di hati dia, kan? Cerita buat dunia tu okey, semangat dia duduk sehat tadi kan. Cerita buat saham, cerita buat kekayaan, buat harta, benda dunia ni dia ada. Hati dia dekat dengan dunia. Yang pertama kata Imam Ghazali, cintakan dunia. Dan kedua, kebodohan. Yang kedua adalah sebabkan bodoh. Bodoh ni maksudnya jahil. Dia tak dapat membezakan yang mana merupakan perkara yang baik yang boleh dia bawa untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak nanti, dengan perkara yang dia buat dapat dunia sahaja. Dia tak cerdik dengan, tak dapat nak beza. Benda ni sepatutnya dia buat, benda yang ni jangan dia buat. Benda yang ni dia buat, dia dapat bawa sampai ke akhirat. Kan? Benda ni kalau dia buat, dia dapat dunia dia. Tak cerdik dalam dia menghadapi kehidupan ini. So dikatakan yang kedua ialah kebodohan. Kan? Okay. Kemudian kata Imam Ghazali, yang pertama cintakan dunia. Dia kata, seseorang yang sudah begitu mencari dunia,
Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut mengikut segala kesenangan, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Kata Imam Ghazali, dia kata, yang pertama ni, jenis cintakan dunia. Kalau seseorang itu, bila dia dah ada dalam hati dia ni, cintakan dunia, dan dia merasa lazat, merasa nikmat dengan kesenangan dunia itu, dengan nikmat-nikmat dunia itu, dengan pesona-pesona yang ada dekat dunia ini, maka dia kata, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah untuk meninggalkannya. Hati akan jadi berat. Oh, jadi susah nak tinggalkan dunia. Nak mati sebab teringatkan rumah yang selesa, teringatkan kenderaan yang selesa, teringatkan saham-saham di syarikat-syarikat. Semua yang dia bina dekat dunia ni, kesenangan-kesenangan, nikmat-nikmat yang ada tu, dia nak berpisah pun jadi berat. Sebab ni merupakan nikmat dekat dunia. Sebab apa? Memang itu yang dia cari. Jadi membina cinta itu bukan cinta kepada Allah, tapi dia membina cinta dengan dunia. Yang dunia ni lah yang dia cari-cari. Dia tak ambil pengajaran daripada hadis Nabi. Nabi kata, jadilah kamu di dunia ni seperti seperti seorang pengembara. Jadi sabi. Sebagai seorang pengembara je, jalanan, pengembara ni tak jadi gitu. Dia duduk kat dunia yang semua dia cari. Dan apabila tiba datangnya waktu kematian, dia dah rasa susah untuk berpisah dengan dunia. Sebab apa? Sebab cinta yang dia punya ialah cinta kepada dunia. Dia berbeza. Orang yang ada harta, ada kekayaan ni, dengan orang yang tak ada harta. Kita tengok sana hari ni, kita tengok sahabat-sahabat kita yang berada dekat Gaza sana, dekat Rafah sana. Dia orang ni nak mati syahid tu, dia tak kisah. Sebab tak ada apa lah, tinggal pada dia. Dia tak fikir harta, rumah tu, dia tinggal nyawa, dia duduk kat situ je. Maksudnya kalau Allah nak ambil untuk dia mati syahid, bila-bila masa ni, dia bersedia. Dia tak kisah pun. Duduk boleh petang. Kalau kita takut, macam-macam fikir rumah, harta, anak, bini, suami, kenderaan, syarikat, duit-duit, kita saham, banyak benda. Oh, dia nak berpisah dengan dunia, kesenangan dunia yang mati. Jadi kita payah nak berpisah sebab hati itu terikat dengan cinta dunia. Tapi kalau sahabat-sahabat kita razah pun tak ada, rumah dah tak ada, tempat tinggal tak ada, harta memang tak ada, hidup yang betul-betul tunggu masa untuk dia. So, beza suasana. Akibatnya kata Imam Ghazali, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Kata Imam Ghazali, jadi jenis yang pertama mencintakan dunia ini, maka secara tidak langsung menyebabkan dia ni tak nak memikirkan tentang kematian. Sunuk dalam kenikmatan, sunuk dengan kesenangan dunia, jadi tak nak fikir tentang mati. Bila cerita tentang mati, Allah, cerita tentang mati. Ini bagi orang-orang pergi masjid, dia orang tua kan, orang tak sihat, dekat-dekat hospital, boleh dah cerita tentang mati. Kita di tengah nikmat dunia, dia tengah enjoy, sunuk nikmati cerita ni. Orang tengah best-best, sunuk program, siap-siap kita cerita tentang mati, jadi sedih semua. Tak sonok itu yang Imam Ghazali kata kan. Akibatnya dia enggan memikirkan tentang kematian. Dia tak nak fikir tentang mati. Alamak, dia cerita buat mati ni jadi sedih. Jadi memang tak boleh lah. Kita dunia ni kena terus. Selagi boleh kita dapat teruskan perjuangan. Maksud, cara berfikir begitu. Bila cerita tentang mati, boring lah ni. Bagi orang tua ni cerita orang nak mati, orang tak sihat dia lah. Kita tengah sihat, kita kena kejar, rebut lagi. Ada rebut lagi dunia. Lepas satu syarikat, buat satu syarikat lagi. Ada duit, main saham, main lagi, tambah lagi. Tambah lagi, beli itu, beli ini. Okey. Dia tak nak memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Jadi sesuatu perkara yang berfikir menyebabkan dia berpisah dengan dunia ini, dia tak nak fikir. Ke arah kematian itu, dia tak nak fikir. Sebab bila dia fikir tentang kematian itu, menjadikan dia lemah, dia lesu, dia boring, dia rasa macam alamak, apa dah dapat dia.
ini yang jenis cintakan dunia ni, fikir tentang kematian pun dia tak nak. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan dosa menolak sesuatu itu dan hari ini, kata Imam Ghazali. Jadi jenis orang yang membenci kematian sebab dia cintakan dunia, maka dia bencikan kematian, bencikan akhirat. Pasti dia kata dia akan dosa menolak sesuatu itu dan hari ini. Ha, maka bila cinta nak akhirat, dia akan tolak. Sebab cinta dia pada depan, pada dunia. Dan kita boleh tengok hari ini dengan kamu. Kalau kita sembang dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan, ada bila cerita buat mati, dia dah jadi ustaz, dia dah ni, ustaz dah datang. Maksudnya, dia memberikan satu persepsi yang negatif. Patutnya alhamdulillah ada orang nak ingat dengan kematian. Akhirat kita ingat, dengar tazkirah dia tentang kematian kita nanti. Tapi ada orang jenis yang bila cerita dia tentang kematian, dia datang duduk jauh sikit. Ada orang macam tu, cara fikir dia macam tu. Sedangkan sebenarnya inilah ruang dan peluang. Kadang-kadang kita ni jadi tak ada orang nak ingatkan. Tapi bila ada orang ingatkan, dia cuba buat satu border, dia buat satu satu blok antara dia dengan mengingat kematian. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali jenis orang cintakan dunia. Ramai tak sekeliling kita kan boleh cerita kan, dia dah cuba mengubah tajuk cerita tentang kematian dia buat dia seorang lagi tak nak mendengar tentang kematian. Ini jenis yang cintakan dunia kan? Okay. Kemudian kata Imam Al-Ghazali lagi, dia kata ramai manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu, ia ingin terus hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Dan ramai jenis orang yang dia berada dalam angan-angan yang palsu. Sebab apa? Dunia ni semuanya adalah palsu, sementara sahaja. Dan ada yang jenis dia nak rasa macam aku boleh hidup, nak panjang umur ni, panjang umur lagi. Kalau bagi umur, kalau 60 nak 70, 70 nak 80, kau boleh nak 100, kau boleh 100, kau boleh nak 200 tahun. Nak terus sehat, badan terus sehat semua. Kemudian boleh umur panjang, nak panjang lagi. Nak terus menikmati dunia ini. Itu dia katakan, terbuai oleh angan-angan yang palsu. Ingin terus hidup selama ini, kekal abadi di dunia. Ia terus mendambakan hal tersebut, terus nak lagi. Jadi bila dah berumur tu, macam-macam dia buat. Kesihatan dia kata kena jaga dia dulu. Memang baguslah, jaga kesihatan ni baguslah. Kesihatan, jaga dia dulu supaya kena sakit. Umur boleh bagi jadi panjang lagi ni kan. Okay. Mendambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Dia ada keyakinan tersebut. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu. Jadi apa yang dibuat, dia berusaha memburu perkara-perkara yang dapat mempertahankan hidup yang kekal abadi itu. Apa-apa ada program yang menyebabkan boleh umur panjang. Umur panjang, boleh tambah umur. Bukan salah untuk alih sampai punya dengan program itu, jaga. Semua jaga itu nak bagi sehat umur panjang kan. Dia cukup jaga benda-benda macam tu. Bukan salah maksudnya. Ini nak ceritakan faktor-faktor cintakan dunia. Kalau kita jaga benda tu baik dengan amal ibadah, beri jaga kesihatan yang bagus, kita datang untuk solat, itu okey. Tapi yang betul-betul dia tenggelam dalam dunia saja, yang mana kata Imam Ghazali berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta, kekayaan pun dicari, keluarga, rumah, tempat, teman, kenderaan dan kesenangan kehidupan dunia yang lain. Maksud tu dia jaga, dia kejar supaya terus ada. Hatinya susah untuk dilepaskan dari fikiran tersebut kerana sudah bergantung kepada ini. Kata Imam Ghazali, bila dia ni dah berusaha memburu hal-hal yang mempertahankan hidup yang kekal abadi dekat dunia ni. Jadi nak kekal abadi dekat dunia ni bagaimana? Kena ada harta banyak, keluarga kena ada, rumah kena ada, teman, kenderaan, semua kehidupan dia tu dia membina keselesaan yang ada di siling dia. Semua dia ada, jadi lengkap kehidupan dia. Jadi menyebabkan hati ini susah untuk dilepaskan dari fikiran tersebut. Jadi susah dia nak lepas itu, jadi berat kerana sudah tergantung kepadanya. Menyebabkan benda-benda dunia ni mengikat dia.
sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, bagaimana kisah Al-Imam Al-Ghazali ketika mana dia nak bertaubat, dia nak ubah diri dia daripada dia seorang rektor di universiti orang yang paling besar, dia nak tinggalkan kesenangan, kesenangan yang ada itu bukan senang, sampai dia sakit, tak sihat, dia cuba langkah, tarik lagi, untuk dia keluar, untuk baik diri, bukan senang. Itu standard Imam Ghazali yang ada ilmu, yang alim. Kalau kita ni jenis orang biasa-biasa lagi susah terikat dengan dunia, dengan kesenangan dunia itu. Akibatnya ialah berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Ni apa kata Imam Ghazali? Jadi bila dicaga, dia susah untuk ingat akhirat sebab dia bergantung kepada dunia, menyebabkan akhirnya dia berpaling terus dia pun untuk mengingat akhirat, mengingat kematian, dan dia letakkan satu tanggapan, tak apa, tampak lagi muda lagi kan, muda lagi, sihat lagi kan, lama lagi. Tajuk ni bagi orang tua lah, tajuk ni cerita kat masjid je, kat pejabat tak sesuai, kat kedai-kedai kopi tak sesuai, ni cerita kat masjid je sesuai kan, ni bagi orang yang nak mati. Mereka fikir, ni lama lagi, jauh lagi, kita muda lagi kan. Itu yang dikatakan, akibatnya ialah berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih jauh. Dia terasa benar-benar. Sedangkan kalau syarat untuk mati bukan tua, kan? Syarat untuk mati bukan sakit. Syarat untuk mati dah sampai ajal. Sampai ajal tu syarat mati. Malah tulis dah dalam takdir Tuhan tu, dah sampai ajal tak kisah. Dia sihat ke, dia sakit ke, bila sampai ajal tu dia mati, kan? Tak kisah umur 10 tahun ke, 20 ke, 70 ke, 80 ke, tiba ajal ya, dia mati. Selagi mana tak tiba ajal, sakit macam mana pun dia tak mati, kan? Amai, kita tengok ada yang terletak pada terbaring kan, dengan separuh badan dia tak boleh bergerak bertahun-tahun, ajal dia tak sampai lagi, kan? Tapi kalau ajal tu dah sampai, jalan keluar dia, jalan sikit, mari kena empat. Tak pasal-pasal ni kereta pokok tumbang kan, pokok tumbang punya banyak orang kat situ, pokok tu tumbang atas kereta ni, dia seorang ni mati kan, dah ajal dia dah sampai, nak buat macam mana? Aku datang kembali Tuhan, tak boleh nak elak, orang lain kena juga kereta mesti hidup lagi kan, orang tu betul, tapi tak boleh Tuhan, memang ajal dia kan, itu dah datang. Dan bila tiba masa tu tak boleh lah, tak boleh ubah lagi ya? Okay. Benda kata Imam Ghazali, jika suatu ketika terlintas dalam fikiran soal kematian yang menuntut persiapan untuk menyambutnya, ia berkata kepada diri sendiri dengan nada menghibur, tenang saja, masih ada banyak waktu di depanmu, dan nanti kita sudah dewasa, kamu masih boleh bertaubat. Tengok bagaimana cara orang begini dia, yang cintakan dunia ni. Tiba-tiba kata Imam Ghazali, ada satu waktu dan ketika tak bila dia datang ke masjid ke, dengar tazkirah ke, buka YouTube ke, dengar tazkirah tentang kematian, takutlah rasa kita ni, rasa diri ni tenggelam dalam dunia kan. Ada juga dia kata, kadang-kadang boleh berlaku dia kata, jika satu ketika terlintas dalam fikirannya soal kematian, ketika kematian ni tengah tenggelam dalam dunia ni, yang menyebabkan dia rasa macam kena buat persiapan untuk kematian, maka apa dia boleh laku? Maka dia akan berkata kepada diri sendiri, dia akan cuba menenangkan diri sendiri, dia akan kepada diri dia, tak apa, dia akan berkata kepada diri sendiri dengan nada menghibur, dia cuba menenangkan diri, cuba menghiburkan diri, dia kata tenang dia, relax, tenang, dia punya tak apa, tenang, relax dia, masih ada banyak waktu di depan kamu lagi, baru berapa tahun, panjang dia orang lain, umur panjang hidup sihat kita, okay. Banyak lagi masa depan dia ada. Dia nak menenangkan diri, dan nanti ketika sudah dewasa, dan nanti bila dah berumur nanti lah, barulah kita bertaubat. Kita relax dulu, muda dulu, banyak lagi umur lain, umur 70, 80, 90 hidup lagi, kita baru 40, 50 je, panjang lagi umur, nantilah taubat, 60, 70 sebaru kita taubat kan. Sekarang kita main enjoy. Tengok, ini Imam Ghazali sebut, kalau dia akan datang waktu dia, ketika ada waktu dia rasa macam teringat, takut, maka dia akan cuba menenangkan diri dia. Masih muda lagi, relax dulu kan. Okay. Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa,
maksudnya ketika dah berumur, kata Imam Ghazali. Itu tadi, ketika muda, dia teringat, oh, umur makin panjang lagi. Tapi, kemudian kata Imam Ghazali, tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa. Tapi bila sebenarnya seseorang itu yang jenis cintakan dunia ni tadi, dia dah sampai umur 60, 70, kan? Dah sampai umur itu, dia kata macam mana? Lain pula cara dia berfikir, dia kata. Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, dah berumur sikit, dia pun berkata, tenang juga, tenang saja. Tunggu sampai kamu sudah menjadi seorang yang betul-betul tua. Okay. Bagi betul-betul tua, dia kata. Dan ketika sudah menjadi seorang tua, dia juga masih boleh berkata, tenang, tunggu saja sampai kamu selesai membangun rumah-rumah itu. Dan bila dah berumur 60, 70, dah tua, tak apa, teruskan juga projek kita yang ada. Tengah projek kita habis lagi, projek ni ada 3 bulan lagi, projek ni baru kita dapat, syarikat ni baru kita nak on. Teruskan dia kata, biarlah projek ni habis dulu, dia cuba menenangkan dia. Tenang dia kata, atau selesai membereskan tanah pertanian itu. Kalau jenis orang yang bertani pula, tanah pokok, ni baru separuh jalan, siapkan dulu, teruskan, jangan tinggalkan, bereskan dia. Atau setelah kamu pulang dari perjalanan itu, atau setelah kamu selesai menguruskan anak moyang itu. Kalau jenis orang ni jenis travel pula, jangan balik dulu, teruskan perjalanan itu. Kalau jenis menguruskan anak, anak dia, anak tu berjaya dulu, teruskan, cari dunia lagi. Atau setelah selesai memberinya modal pekerjaan, ataupun dia nak bagi anak dia berjaya, dia cari modal biar anak tu pula berjaya, teruskan juga. Dan mendirikan rumah untuknya. Dia habislah, dia kehidupan dia okey lah. Anak-anak dia, dia berfikir untuk anak-anak dia pula. Kehidupan dia selesa lah. Tapi cara dia berfikir dengan sebabkan cintakan dunia, dia kena sediakan untuk anak-anak dia pula. Anak nombor satu, sediakan rumah, sediakan kenderaan. Lepas tu anak nombor dua, tak habis lah cerita. Anak nombor tiga, lepas anak pula tengok dapat cucu, sediakan bahawa untuk cucu nombor satu, cucu ni. Sebab dia ada harta, dia akan berfikir. Sebab tu dia sentiasa terus menerus adanya cinta kan tu dunia. Dia tak merasa rezeki. Setiap makhluk Allah tu masing-masing ada rezeki masing-masing yang disediakan oleh Allah SWT. Dia rasa seolah-olah rezeki tu dia yang bagi, dia yang sediakan kan. Okey. Atau setelah berhasil mengalahkan pesaingmu yang sekarang bersenang-senang di atas penderitaan, ataupun dia ni masih ada ni pesaing dalam bisnes ni, dia kata kau kena menang dulu dengan pesaing itu, barulah berhenti bertobat sebenar-benarnya. Okey, saya rasa kita berhenti kat situ tu. Azan ada 2 minit ni, ada 1 minit. Okey, kita berhenti kat situ, insyaAllah kita sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Masih ada lagi ya, kita nak tengok ini baru faktor yang pertama yang menyebabkan seorang lupa banyak angan-angan, iaitu cinta kan dunia, insyaAllah. Auzubillahi syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an mahmuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alil lahuma fiina wa la ma'ana wa la yattabi'una ash-shaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa inni hasan wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.